Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada motor Mio Sporty datang dan keadaan mogok, didorong oleh pemiliknya. Setelah dibongkar ternyata sehernya sudah cacat. Kayaknya sudah cacat dan ternyata di sini sudah oversize 100. Nah, kebetulan kemarin saya bawa di tempat bubut untuk seher 150 kosong. Karena ini harus di oversize. Jadi kosong, jadi kita berinisiatif kita ganti dengan blok baru. Kita ganti dengan blok baru. Nih. Blok baru Mio. Ini. Dan penampakannya seperti ini, blok baru. 5LW00 ini. Oke. Dan satu set dan piston kit. Ini ori ya. Sorry bro. Ngiring seher. Oke. Nah, kemudian pada silinder kop. Nah, ini sudah dibersihkan. Di sini kita sudah ganti bos klep. Nah, itu yang ada lubang di dalam itu. Dua, kita ganti bos klep karena sudah geol. Klepnya sudah geol dan drat ulang. Drat ulang ini. Baut knalpot. Nah, ini sudah. Kemudian lagi kalau orang sini bilang ini piano, ini sudah aus. Jelas ya, terlihat. Jadi kita ganti dengan yang baru, piano noken as juga ikut kalah. Cacat bro, ini cacat. Jadi kita ganti noken as juga dan piano satu. Kemudian ternyata ini klepnya, nggak tahu pakai klep apa ini bro. Lihat, yang in kelihatan kecil nih, lihat akan kecil. Jadi kita langsung ganti dua saja. Ternyata klep yang dia pasang sebelumnya ini berbeda. Ini batangnya ini kecil. Jadi kita ganti dengan yang baru. Ini klep baru ori. Oke. Klep baru ori. Untuk noken as. Jadi kita ganti juga ini. Oisel apa lagi nih? Oisel gear timing.
ini kodenya 93210. Saya akan pakai ori bro biar enggak. Mana ya? Nakenas. Nah, ini nakenas ini seperti. Jadi kita ganti yang baru ya. Jadi kalau kita beli ori dapat dengan bearing satu set yang bearing. Nah ini piano. Kita cukup ganti satu saja. Piano. Oke. Karena yang tadi sudah kalah. Yang tadi sudah kalah bro. Kita ganti. Ya, mungkin itu aja bro. Jadi kita tinggal pasang. Mungkin proses pemasangannya kita gak usah video karena terlalu lama. Oke. Jadi yang diganti, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya komponen-komponen dan kode-kode barang bisa komen di kolom komentar. Oke, bosku. Kita langsung kita yang mau pasang dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi ini bro hasil rakitan semalam. Kita coba hidupkan. Itu suara ribut, suara knalpotnya. Oke, betul. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4000 jam.